Lumayan ya, puji Tuhan ada beberapa kesibukan. Ya, cuma program-program gitu sih. Pos. Terus perkembangan anak gimana? Anak aku alhamdulillah puji Tuhan baik-baik semua, sehat-sehat. Ya, gitu aja sih, mereka lagi sibuk karena dengan kegiatan sekolahnya dan les-lesnya, karena sekarang sekolahnya udah mulai sibuk lagi, jadi ya. Tapi masih berdua sama Stephen atau dari mana terus sama ini sih? Kalau Stephen sekarang kan lagi ada di luar kota ya, jadi emang nggak ada di sini gitu. Sekarang kakak menjalani kakak kehidupan sehari-hari? Ya aku kan juga sehari-hari kehidupan baik-baik. Ya dijalanin aja apapun yang ada di depan ini hidup aku, ya aku jalanin karena aku percaya sih semuanya kita nggak fokusin. Jadi lagi capek karena kerja, lagi stres karena kerjaan, semuanya bersyukurin aja. Cio gimana kak? Apa tuh? Update-nya sekarang, udah mulai sekolah kak? Nah Cio sekarang kan udah mulai masuk sekolah dan ada kegiatan juga dia gym untuk anak-anak gitu. Ada beberapa kegiatan dia yang sekarang menyibukkan dia. Terus sekarang dia juga lagi suka main game di online gitu. Cio sendiri ulang tahunnya kapan sih kak? Birthday-nya? Cio ulang tahun 9 Oktober kemarin. Perayaan itu sebenarnya ada perayaan kak? Cuman sederhana aja di rumah aja karena mau dirayain juga teman-teman yang lainnya nggak ada yang bisa datang kan karena kan pandemi kan, takut juga lah kalau misalnya bawa anak-anak berkumpul gitu atau gimana gitu kan, belum seberani itu. Dan emang masih PPKM juga kan, jadi belum bisa bikin acara gitu kayak besar-besar. Ada spesialnya apa sih dari orang tuanya? Dari aku ada beberapa mainan yang dia suka, dari dedinya juga ada kasih kado beberapa yang dia suka gitu. Ada mainan yang Cio lagi suka banget. Tembakan, Cio suka tembakan. Tapi untuk hobinya sendiri udah kelihatan belum sih kak, hobinya Cio? Hobinya Cio ya dia sih masih explore ya, karena masih banyak banget yang dia suka. Jadi dia tuh kadang-kadang suka main tembak-tembakan, kadang-kadang dia suka main game, kadang-kadang dia suka main mobil-mobilan. Jadi dia masih mengeksplor gitu. Jadi kalau ditanya nanti Cio nanti besar mau jadi apa, Cio tuh masih suka berubah-berubah. Hari ini dia mau jadi Spiderman, besok dia mau jadi ya pokoknya kayak gitu yang aneh-aneh lah, sewajarnya anak kecil gitu. Kalau dia ngeliat mamanya tampil di TV atau di YouTube itu tanggapannya seperti apa sih? Mereka tuh jarang nonton film atau tayangan orang dewasa kan, karena itu kan ada tayangan kan ada umur-umurnya harus sesuai gitu kan. Jadi aku tidak memberikan mereka tayangan nontonan TV yang memang kalau kurang sia-sia mereka. Ada bakat nggak sih, ada rencana apa, maksudnya ada arah ke dunia hiburan entertain itu sendiri? Cio tuh sering ikut aku kadang-kadang ya, kadang-kadang sih ikut aku syuting ke studio gitu. Nah kalau misalnya lagi ikut ke studio, dia tuh paling gak mau keluar dari studio, jadi dia tuh mau stay di studio. Terus ikutin aja gitu, joget-joget, kalau lagi dangdutan dia joget, kalau lagi nyanyi dia ikut nyanyi, kayak gitu. Seberapa seneng sih dia masuk ke studio gitu loh? Seneng banget, dia tuh seneng banget tampil, seneng difoto, seneng tampil, seneng gaya, kayak gitu. Berarti dalam arti bisa masuk ke dunia entertain juga? Nah kalau bisa masuk ke dunia entertain pasti bisa ya, cuman mau atau enggak anaknya kan ya, semua tergantung dari anaknya gitu. Tapi sempat ada gak sih tawaran-tawaran gitu? Cio kan dulu sempat main sinetron juga ya gitu, karena ditawarin Cio untuk main sinetron. Akhirnya Cio, aku tanya Cio mau gak gitu, akhirnya Cio coba dan dia suka. Cuman pada saat itu kasihan juga kan ngeliat anak syuting di lokasi gitu kan, jadi ya nggak banyak-banyak syuting, jadi cuma sedikit, habis itu udah selesai nggak syuting lagi. Artinya memang dibatasin ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak gitu ya, karena emang masih terlalu kecil dan sekarang lagi pandemi juga, jadi ya emang kalau anak-anak lagi dibatasin sih kegiatannya. Kemarin perayaannya sama orang tuanya atau gimana? Pada nonton di rumah aja atau kayak gimana? Sama keluarga di rumah. Ada tiup lilin atau gimana? Tiup lilin ya, tapi abis itu kan kerja lagi kan, jadi ya kerja. Terus Cio juga sih tadinya sih rencana kita mau ngerayain ulang tahun, tapi belum tahu ya di mana dan kapan, sampai sekarang juga masih belum dapet timingnya kapan gitu. Tadinya sih pengen dirayain tapi yang cuma keluarga aja gitu. Yang keberapa sih kak? Cio keempat tahun.
Terima kasih ya. Oke, okay, thank you. Yo, terima kasih.